Satu mengenai persiapan FIFA Match Day yang ada bulan Maret, Juni, dan November. Tadi Exco kita sepakati untuk Juni dan November kita sudah mulai isi, sudah mulai negosiasi dari sekarang. Jadi enggak mendadak-mendadak. Jangan lewatkan inilah lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret 2023. Halo Sobat Bola, ada kabar gembira bagi pecinta sepak bola timnas Indonesia. Pasalnya di bulan Maret ini ada FIFA Matchday dan kali ini PSSI sedang mencari lawan bagi timnas Indonesia. PSSI sudah memastikan timnas Indonesia akan melawan Burundi pada FIFA Matchday bulan Maret 2023. Bahkan Burundi di akun media sosial resminya telah memperkenalkan pemain yang akan dimainkan melawan Indonesia. Burundi yang merupakan negara di benua Afrika itu berjarak 10 tingkat dari timnas Indonesia di peringkat FIFA. Mereka menempati urutan ke-141 sedangkan timnas Indonesia menduduki peringkat ke-151 FIFA. Kemenangan atas Burundi akan membantu memperbaiki posisi Indonesia di peringkat FIFA edisi bulan depan. Pertandingan melawan Burundi dijadwalkan akan berlangsung pada 25 dan 28 Maret 2023. Di sisi lain, beredar kabar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Kenya pada FIFA Matchday kali ini. Akan tetapi, Federasi Sepak Bola Kenya dilaporkan menolak tawaran PSSI untuk melakukan uji coba pada FIFA Matchday melawan timnas Indonesia Maret ini di Jakarta. Kenya berada pada peringkat 101 FIFA menolak karena timnas Indonesia memiliki ranking FIFA yang terlalu rendah. Padahal PSSI sudah bersedia menanggung semua biaya pengeluaran timnas Kenya saat berangkat menetap hingga pulang dari Jakarta. Untuk memastikan siapa lawan Indonesia yang lain, PSSI akan memberikan update pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023 pada jam 10 malam mendatang. Mungkin jam 10 malam diputuskan siapa yang mau datang. Saya belum mau umumkan sebelum ada kepastian surat-menyurat. Sedangkan untuk Juni dan November sudah mulai negosiasi dari sekarang supaya tidak ada lagi yang mendadak, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Indonesia! Tak hanya agenda untuk tahun ini saja, rapat komite eksekutif PSSI juga menjadwalkan FIFA Matchday akan ada hingga tahun depan agar persiapannya lebih rapi. Sekian berita dari Borain, jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.